Jumat pagi, mobil truk batubara menumbur ruko milik warga di Sekernan. Menurut warga, sopir truk mengalami kelelahan dan mengantuk hingga akhirnya terjadi penabrakan tersebut. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Kecelakaan tunggal kembali terjadi di RT 10, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat pagi. Kecelakaan tunggal ini melibatkan mobil truk dengan nomor polisi PH8983EC yang bermuatan batu bara dari arah Jambi menuju ke Desa Barembang karena diketahui supir truk batu bara tersebut merupakan warga Barembang. Namun di tengah perjalanan, naas mobil yang dibawanya menabrak ruko milik warga Sekernan. Disampaikan oleh Rajab, salah seorang warga sekitar, sebelum kejadian mobil truk ini melaju dari arah Jambi. Diduga karena supir lelah dan ngantuk, truk tersebut oleng ke pinggir dan menabrak rumah sekaligus ruko warga RT 10 Sekernan. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Tujuh. Mobil itu dari mana, Rajab? Dari Jambi lah. Dari Jambi ya, kah? Kengeti? Kengeti. Bombang. Bombang. Ya. Apa? Ngantuk ya? Ngantuk. Ibu cuman ya? Sehat. Sehat lah. Gak apa-apa dah. Oh. Orang mana? Omong-omong. Akibat kecelakaan ini, jalur lintas dari Jambi menuju Sengeti mengalami kemacetan. Karena banyak masyarakat berhenti dan melihat kondisi mobil yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.